satu ke rumah tuh tak dirankan duit. Habisnya doang tolong suruh minta bantuan rumah. Tak mandilah rumah zakat. Cerita Sabura ditinggalkan. Ini pula kisah Asnaf Aspar di Kapar Selangor. Keadaan suami yang terlantar sakit sejak 6 tahun lalu dan pendapatan keluarga yang tidak menentu gagal membolehkannya hidup mewah, apatah lagi memperbaiki rumah yang telah usang. Suatu ketika dahulu, ibu pada 5 orang anak ini menambah pendapatan keluarga bekerja di sebuah kilang kelapa. Hari ini kerja kat sana, habis letak kelapa, buang kulit harinya, api dah bersih kan, diorang datang bawa lori, angkut bawa kemari. Diorang sini proses lah, buat santan. Beginilah rutin harian Asnah. Sebagai suri rumah, masanya hanya dihabiskan menjaga suami, mengemas selain hobinya menanam bunga. Sedih melihat suami Muhammad Nasir sulung, menderita sakit darah tinggi dan kencing manis. Dia membulatkan hati memohon bantuan rumah dari Lembaga Zakat Selangor. Pak cik tu sakit, nak keluar masuk bijak tandas. Tandasnya kat luar, lagi pun dah uzur tandasnya. Habis tu nak betulkan rumah tu tak diberikan duit. Habisnya dia orang tolong suruh minta bantuan rumah. Bermula dengan bantuan Hari Raya pada tahun 2004, disusuli bantuan pendidikan sehinggalah bantuan pembinaan rumah diberikan kepadanya. Segala keperitan Asnah terbayar bila permohonan mendapatkan rumah dari Lembaga Zakat Selangor menjadi kenyataan sejak April lalu. Rumah 3 bilik ini diberikan lengkap dengan kemudahan elektrik. Sukalah walaupun kecil, tak besar sangat tapi selesa lah. Cuma barang aja agak lebih sikit. Pembuktian kepada status pemilikan tanah ini, mereka mesti sebenarnya mendapatkan pemberian milik sama ada oleh keluarga ataupun masyarakat ataupun institusi. Jadi itulah sebenarnya yang kami harap. Asnah benar-benar bersyukur dengan rumah ini. Maka ringanlah bebannya menjaga suami yang sakit. Selain bergantung elaun bulanan dari Lembaga Zakat Selangor, upah menjaga bayi pada sebelah petang sedikit sebanyak mampu menampung belanja harian keluarga ini. Selain itu, sumbangan dari anak-anak yang telah bekerja, walaupun tidak banyak, namun cukup untuk meringankan beban. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, Asnah dan keluarga hidup selesa di sini. Telatah cucu yang diasuhnya sentiasa menyenangkan hati. Namun 1000 kenangan suka duka yang terpalit di rumah lama tidak pernah dia lupakan. Hari ini tapak rumah lama dilawati. Selalu kalau Pak Cik nak pergi bilik air kan, selalu jatuh kat selentang. Tak boleh nak angkat dua orang, ambil tilam bujang, golekkan, tarik, bawa ke tengah. Rumah di tapak tumpangan ini telah pun dirobohkan. Yang tinggal hanyalah sisa-sisa kenangan dan harapan di rumah baru. Kalau ini kan datang bila senang sikit lah, tak senang banyak pun. Senang sikit pun, alhamdulillah lah, macam ni je. Takkan nak ngarapkan orang je bagikan bantu. Fakir miskin ini lebih mereka memerlukan kepada tempat perlindungan yang selesa ataupun disebut sebagai yang baik daripada yang asal mereka ada. Yang kedua, mereka juga kadang-kadang dibebani oleh masalah mereka menyewa tempat. So, jadi bila kita berikan tempat perlindungan, maka hilanglah kepada mereka untuk kos penyewaan.
Hari ini terdapat kunjungan dari pegawai Lembaga Zakat Selangor di kawasan ini ke rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Cik. Ya. Buat apa tu? Nyap sampah. Ya. Pakcik ada? Ada. Masuk lah. Okey. Kunjungan yang diadakan ini ternyata merapatkan silaturahim antara pegawai Lembaga Zakat Selangor dan asnaf di sini. Malangnya sewaktu kunjungan ini, tiada anak-anak di rumah, selain dua darinya yang berhijrah ke bandar. Dalam perjalanan, kulihat penderitaan bagai warna gelap di atas kanvas hitam. Asnaf menjerit sepi, suaranya diam. Seiringan dengan peningkatan kutipan zakat sejak kebelakangan ini, bermula tahun 2006, Lembaga Zakat Selangor menaik taraf pembinaan rumah asnaf menjadi rumah 3 bilik dengan kos RM20,000 berkeluasan 22 kaki kali 30 kaki. Selain penempatan individu dan berkelompok Desa Ehsan dan Desa Kasih, institusi ini turut memberi beberapa lot rumah pangsapuri yang dikenali dengan pangsapuri barakah untuk para asnaf. Kita juga menyediakan kepada mereka bantuan untuk membaik pulih bagi mereka yang tidak mempunyai kewangan untuk rumah yang dalam keadaan daif untuk dibaiki. So, jadi harga dia di bawah pada RM30,000. So kita ada dua, dan mereka juga kena memohon. Isunya ialah kena memohon kepada lembaga zakat, khusus pada Jabatan Pembangunan Asnaf ini. Permohonan mereka akan diproses. Semoga program pembangunan sosial Lembaga Zakat Selangor ini mampu mengubah kehidupan para asnaf di negeri Selangor. Nan indah dikabarkan kepada manusia kemuliaan ibadahnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi, apa peranan anda semua? Bukankah membayar zakat itu suatu tuntutan? Ingatlah, zakat suatu kewajipan dan janganlah dilengah-lengahkan. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum.